Halo guys, salam hebat, luar biasa. Kali ini saya membersihkan jendela ya guys. Ini kaca gitu ya. Nah, sambil membersihkan kaca ya, saya ingin berbagi buat teman-teman semuanya, yaitu renungan hidup ya. Konsistensi dalam tindakan kecil ya. Jadi di sini ayo sama-sama kita simak ya guys. Semoga nanti bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dalam kehidupan, kita semua ingin meraih kesuksesan dengan segera. Namun seringkali kita terjebak dalam tekanan dan kecemasan yang membuat kita terburu-buru dalam mengambil tindakan. Kita lupa bahwa kesuksesan bukanlah hasil dari satu tindakan besar yang dilakukan dalam waktu singkat, tetapi dari konsistensi dalam mengambil tindakan kecil yang terus-menerus dilakukan setiap hari. Satu langkah kecil yang dilakukan hari ini dapat mengarah pada kemajuan yang besar di masa depan. Ketika kita fokus pada satu tindakan kecil pada satu waktu, kita dapat mengurangi tekanan yang terasa berat, yang memperbaiki kemampuan kita terasa berat dan memperbaiki kemampuan kita untuk mengatasi tantangan yang lebih besar. Tidak perlu khawatir tentang hasil akhir, tetapi fokuslah pada perjalanan dan proses yang kita jalani. Kita seringkali meremehkan kekuatan dari tindakan kecil, tetapi langkah kecil yang diambil secara konsisten dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Ketika memulai dengan satu tindakan kecil seperti memulai bisnis sampingan atau belajar bahasa baru, kita sedang membangun momentum positif yang akan membantu kita mengambil langkah-langkah besar selanjutnya. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Saat kita terus bergerak maju, satu langkah kecil demi satu langkah kecil, kita akan mulai merasakan kepuasan dan kepercayaan diri yang tumbuh dalam diri kita. Semakin sering kita melakukannya, semakin mudah dan lebih alami tindakan kecil tersebut dilakukan. Dan semakin cepat kita akan mencapai tujuan besar kita. Jadi, ingatlah bahwa sukses bukan hasil dari tindakan besar yang dilakukan dalam waktu singkat, tetapi dari konsistensi dalam mengambil tindakan kecil setiap hari. Teruslah bergerak maju, satu langkah kecil demi satu langkah kecil, dan jangan pernah berhenti berjuang untuk meraih impian dan tujuan. Dengan konsistensi dan tekad yang kuat, pasti kita akan berhasil meraih apa yang kita inginkan. Tak ada yang bisa dicapai hanya dengan berpikir atau bermimpi. Yang bisa membuat perubahan adalah aksi nyata yang dikerjakan dengan konsisten. Terima kasih teman-teman kesemuanya yang sudah mendengarkan dan menonton video kali ini ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses. Terima kasih teman-teman. Salam hebat, luar biasa.